Saksikan Birthday Aku Intan V dan Arisan Vision Woman Empowerment di Sosialita TV. Thank you. Kami hadir di Bintang Virus Today bersama Arisan Community Vision Woman Empowerment mengucapkan Happy Birthday! Terima kasih Sosialita TV. Terima kasih buat teman-teman, bahagia dan bersyukur sekali. Kesehatan, rezeki dan keluarga yang sangat baik, dan kita berteman itu intinya adalah kekeluargaan. Benar sekali. Doa untuk yang ulang tahun, doaku adalah bahagia selalu untuk Intan, seksi selalu, cantik selalu, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin. Harapan saya untuk Arisan Vision Woman Empowerment semoga makin kompak, walaupun ini baru putaran kedua, tapi kita tetap harus prokes karena kan ini masih zaman Omicron ya gitu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, di sini kebetulan ada tes swab gitu untuk tamu yang hadir gitu. Ucapan dan doanya semoga Kak Intan selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi. Semoga rezekinya lancar, usaha-usahanya lancar gitu, yang terbaik. Yang pasti semoga bahagia selalu bersama family, itu paling penting. Ucapin selamat ulang tahun untuk Kak Intan, semoga panjang umur, makin cantik, makin bersahaja, karena Kak Intan ini orangnya baik banget ya. Jadi semoga yang terbaik untuk Kak Intan. Wishnya untuk Kak Intan, semoga sehat selalu, diberkati sama Allah. Terus juga semoga bisa tetap humble sama semua orang. Makanya wish all the best buat Kak Intan. Kalau wish dari aku, semoga selalu sukses, terus juga panjang umur, sehat selalu. Awet muda. Iya. Kayak awet muda. Makin cantik juga. Catherine mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Intan V. Semoga bahagia dunia akhirat, panjang umur, sehat selalu, segala keinginannya tercapai, wish-wishnya, segala keinginannya. Terus pastinya tambah sukses dan semakin cantik. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dan rendah hati tentunya. Oke, wow, senang sekali hari ini saya mengucapin selamat ulang tahun buat Kak Intan. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin banyak rezekinya. Pokoknya wish you all the best and good days you. Oke, di hari yang bertepatan di birthday aku, di arisan di bulan kedua Community Vision Woman Empowerment yang anggotanya sudah berjumlah 76 member. Terus kami membentuk arisan komunitas arisan ini yang digabung dengan arisan dan ulang tahun aku. Ini tujuannya adalah sebagai jalinan silaturahmi, terus kekeluargaan, reuni sama ngejalin hubungan network yang positif attitude dan no jaim pastinya. Ingin
harapan doanya adalah semoga Intan selalu dalam keadaan baik dan sehat, keluarga juga semuanya dalam keadaan sehat, apalagi sekarang lagi COVID ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, bahagia lahir dan batin. Doa apa ya, kayaknya semua cita-cita dan impiannya kayak udah tercapai deh. Pokoknya yang pasti dia sehat selalu, sukses selalu, semua apapun dari impian yang dicita-citakan lebih tercapai lagi, lebih bahagia lagi, dan pokoknya bisa membuat kita semua bahagia di sini karena kehadiran Intan itu sangat berarti untuk kita semua di sini. Pastinya semakin cetar, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, pokoknya yang terbaik buat Kak Intan deh, gitu. So Intan, happy birthday for Intan. Wish you all the best. Semoga apa yang dia inginkan tahun ini tercapai. Intan tetap sehat, makin manis, makin cantik, banyak rezeki, dan juga enteng jodoh. Ya, yang penting merupakan buat teman-teman yang hadir di sini dan lebih teman-teman yang tidak hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia dunia akhirat. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya, wa syukurillah buat support teman-teman di sini dari Vision Woman Empowerment. Tercinta, I love you so much. Jujur aja, aku ini orang yang tidak pernah merayakan ulang tahun loh. Tuan-tuan aja, biasa aja. Tapi aku berharap supaya Arisan Vision Woman Empowerment ini langgeng, solid, dan selalu sehat. Dan kita itu adalah teman-teman yang positif attitude dan bersifat kekeluargaan. Tidak ada sombong, riba. Panjang umur, sehat yang paling penting. Amin. Terus segala keinginannya, wish-nya tercapai. Amin. Amin. Makin seksi, makin cantik, makin disayang sama keluarga. Amin. Bahagia selalu pastinya. Luar biasa. Wow. Dan kita harus memiliki a beautiful heart and good attitude and down to the earth supaya arisan kita ini langgeng. Dan tujuan komunitas ini untuk menjaga solidaritas sesama wanita dalam berkolaborasi, berkarya, dan bersinergi yang solid dan sehat. Beb Intan sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, bahagia dunia akhirat, bahagia bersama keluarga. Siapa ya? Dadiduk, dadiduk, dadiduk. Jesse J. Jesse J. Wah, keluarga dulu. Jesse J. Yang mana? Kedua. Yang mana Jesse J?
Terus kita juga gak mau ada gap ya. Terus kita juga ingin memandang sesama dengan sudut yang sempit, tapi menciptakan kekeluargaan bersama teman-teman. Yang tahu berapa ukuran berata Intan? Ayo. Ukuran berata katanya. Ayo tahu, ayo. Ayo. 3-4D. Enggak tahu katanya. Benar aja. Coba kaitan, tolong kamu giniin. Diginiin dulu nebak. Oh. 34 D. Berapa kan? 34 Delta. Oke. Nah, ternyata kita sama ya kak ukurannya ya kak. Oke, baiklah. Kesempatan acara birthday aku ini, saya ucapin terima kasih buat semua member Arisan Vision Women Empowerment ini dan Kak Evanisa Notaris dan sponsor dari Bros Up Sulam Alis, dan terima kasih untuk door prize-nya juga dari Cell Science. Dan di kesempatan acara birthday ini juga saya berharap Arisan Komunitas Vision Women Empowerment ini dilancarkan dan memberikan faedah yang baik dan langgeng tentunya. Thank you, adios. Bersama saya tetap di sini ada Agus MC Jepang dan juga untuk seluruh para member dan pemuda yang sudah hadir. Saya juga terima kasih banyak dan juga sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke, kalau gitu saya ingin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saksikan Arisan Vision Woman Empowerment cuma di Sosialita TV. Love you, Sosialita TV.